Oh iya, jadi rahasia bibit sama oil gue masih banyak itu kenapa? Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Mr. D. Dan di kali ini gue akan sedikit membahas tentang apa yang harus dilakukan ya ketika kalian pertama kali online ya. Jadi oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu ini Live After sudah ngupdate lagi ya. Di sini Live After sudah ngupdate lagi dan gue belum lihat updateannya apa karena baru tadi pagi dia ngupdate. Nah, oke, kita lihat mulai dari sini ya. Oh, jadi pesawat. Pesawat tempur zaman dulu. Aviator updateannya. Dan di sini ada Ghost Legend seperti biasa. Go to Hop 101, pergi ke 101 dan Val Forest untuk membuka quest pertanyaan atau ini ya. Apa sih quest itu? Ya pertanyaan sih dari salah satu stat dan dapatkan reward. Jadi rewardnya seperti ini, bonusnya pun sama, spring kite ya. Ini disuruh apa ini? Invite teman to receive kita disuruh nge-gift berarti ini ya. Nge-gift apa invite sih? Yang pasti ini kayaknya disuruh anu deh, jalan-jalan ke Santopani nih. Getter 10. Oh, 10. Oh, kita disuruh buat layangan nih. Cari 10 kayu. Terus solo spring trap and cat flying, terbangin layangannya. Wow, bukan main, dua kali kayaknya bisa buat layangan nih. Apa penuh tas gue, cuk. Ini bunga quest and clock in claim rewards. Oh, kita disuruh bakar energi 300 energi yang biru mungkin ya. Terus ini wow, tas. Oh, tasnya bisa dirubah desainnya di armor shop. Wih, tasnya keren nih. Bluebird. Ini kita disuruh main. Oh, biasa seperti biasa. Dadu. Apa itu random? Apa nih? Survival skill, attack, defense, special skill. Wow. Bisakah gue dapat ini nanti ya? Kita lihat saja. Terus ini seperti biasa, karena gue jomblo, gue akan ngambil general. Kita klaim-klaim dulu seperti biasa. Ini round 101 ya, sekitar 101 jadi ya. Belum gue klaim. Terus di sini masih sama ini apa nih? Wow, nanti gue tukar ini deh. Ini juga ding, bagus nih, table plate bisa taruh di meja nih. Nanti deh kita tukar itu sama ini buat nambah-nambahin furniture. Oke, tapi sebelumnya gue mau makan dulu biar dapat diklaim. Salah, sorry guys. Kita bukalah ini, penasaran gue. Ini buat apa ini? Aku masih belum ngerti yang ini. Skill, cara makainya gimana ya?
item-item baru ini bingung gue. Mana tadi trainingnya? Jadi pertama kali kalian buka ini dulu ya semua ya. Terus benefit jangan lupa juga diklaim. Gue ngambil old oak lah pastinya. Karena itu sangat butuh nanti. Terus daily kita cek belum ada. Kalau daily sangat gampang ya. Cuma selesaiin daily di map-map. Jangan lupa pertama kali yang kalian lakukan adalah duduk untuk mengambil pupuk biar pupuk kalian tak terbatas. Seperti ini ya, kalian lihat ya, pupuk gue ada 7 yang dari itu dan ada 42 tambah 15 dari beli. Jadi banyak banget tuh. Kalau kalian mungkin ada yang nggak cukup pupuknya. Karena kalian mainnya pasti setiap nanam kalian taruhin pupuk. Tar, sabar. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama kali gue ini nggak mau pakai tas. Tas ini bikin nge-lag. Gak usah pakai tas. Ya. Lebih baik begini. Wow, sudah tumbuh semua, tapi itu nanti malam aja gini. Nah, pertama yang kalian cek adalah di sini ya. Seperti biasa dapat 4.000 4.500. Jadi yang kalian lakukan pertama kali adalah pergi ke sini. Enggak ke situ sih sebenarnya, bukan pergi. Tapi masih dalam camp aja. Yang biasanya gue lakukan setiap baru login. Ini gue kasih tahu. Kalian ambil di sini climb dapat 10 berry gratis. Terus jangan lupa ambil ini climb aja kopiannya. Gue nggak tahu itu cuma koran biasa, cuma kalau pakai gue biasanya pakai buat bakar di map-map ketika badai-badainya mereka datang. Terus jangan lupa naik ke combat di sini buat nambahin combat nih. Kalian bawa senjata, gue nggak bawa senjata jeren lagi. Jadi gue pakai ini aja ya. Sniper. Nah, kalian tembakin. Ini buat nambah combat ya. Kalau gue sudah nggak perlu lagi karena terlalu kecil di sini. Jadi gue jarang main. Cuma gue ngasih tahu aja buat kalian. Gue percepat videonya biar selesai. Oke, ketika selesai guys, kita lanjut ya. Jadi kalian sejujurnya biasanya gue lakuin ketika sudah baru aktif, ini yang gue lakuin ya. Tapi di sini karena ini gue nggak cukup, gold gue nggak cukup, jadi gue cuma ngasih tahu aja. Jadi yang pertama itu kalian bisa beli di sini. Jangan lupa, ini setiap hari kalian harus beli karena buat nambah damage nih ya. Mechanical material ya, jangan lupa dibeli. Pakai gold aja kok. 3.000 satu biji. Kalau kalian yang masih ngumpul-ngumpulin skill mungkin cukup. Gue kemarin gue pakai buat ambil ability terus soalnya. Karena ability gue banyak yang ketinggalan ya. Terutama yang getter. Kedua di sini armor. Jangan lupa ini dibeli 2 setiap hari. Jangan lupa. Ini di sini rahasia gue bisa banyak item oil sama pupuknya ya. Jangan lupa ini kalian belikan. Nih. 2 setiap hari biar nggak habis-habis. Kalau ini gue 1 karena gue bikin sehari sekali aja gue manen. Kalau ini kayaknya wajib 2. Ini wajib 5 karena ini sangat butuh buat bikin makanan. Dry es ini juga gue mau lagi ngejar, lagi bikin konten buat full ano resep. Masih ada sisa, gue kejar di sini deh. Masih ada sisa lagi, ya sudah di situ aja. Itu biasa yang gue ambil sih. Yang ini belum cukup, jadi nggak gue ambil. Oke, lanjut ke rumah. Setelah itu sudah selesai. Kalian bisa lihat di sini ya.
oil gue ada berapa nih? Drill engine oil ada banyak. Terus pupuk gue juga tadi kalian bisa lihat itu ada banyak juga. Terus di bibit, bibit kita simpen. Terus di buah kita simpen. Loh, kok nyangkut di sini ikannya? Nah, apalagi ya gue mau ngasih tau. Oh ya, jadi rahasia bibit sama oil gue masih banyak itu kenapa? Padahal tanaman gue di sini kalian lihat banyak ya. Jadi rahasianya adalah ketika kalian tanam, apa yang paling kalian butuh itu yang dikasih lengkap. Jadi contoh, misalnya gue nanam sakura nih ya. Sakuranya bisa ya sudah. Enggak bisa ditukar sudah. Jadi pajangan aja mau enggak mau itu, kalau enggak dijual. Jadi contoh gue ambil di sini with nanas sama wit ya, contoh aja. Terus kita tanam. Di sini gue nanam lagi yang sama, item yang sama. Oke, wit. Nah, di sini dia yang bikin gue hemat. Jadi, wit ini harganya murah dan kalian mudah mendapatkannya. Sedangkan nanas ini harganya lumayan mahal. Jadi, nanas yang gue lebih cenderungkan untuk dikasih. Jadi, fertilizer ya, pupuk. Nah, setelah itu gue tinggal sudah. Sama dengan ini juga drill oil, karena gue cuma buat dua, harusnya tiga ya, karena ada galena, potasium nitrat sama iron ore. Biasanya yang gue kasih potasium nitrat sama galena aja, iron ore itu nggak gue bikinkan. Maksud gue nggak gue kasih drill engine oil, nggak gue kasih apa ya, oh ya cuma itu aja. Jadi gue nggak ngasih itu ya. Di sini karena galena, jadi gue ngasih karena galena ini harganya lebih mahal. Oke, lengkap. Dan di sini masih sama ya. Di sini juga gue pakai galena karena gue ngejar steel pipe. Jadi gue nanam galena ya. Susah, susah jualan di sini, guys. Kemarin cepet aja loh habisnya. Ini agak susah ya, sumpah. Marketnya lagi ngedown kayaknya. Nah, kalian bisa lanjutin yang lain. Kalau kalian mau panen, panen aja dulu, terus kalian tanam. Nanti malam kalian mau on, baru kalian ambil lagi. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, alloy gue ada 12, terus 3 iron ore sama tinggal satu ya, anu gue galena diamond alloy drill. Jadi untuk mendapatkannya sendiri, wait wait, gue taruh dulu. Nah, jadi untuk mendapatkannya sendiri, gue ngasih tahu ya. Jadi sekalian aja gue kasih tahu. Alloy itu
Yang pertama kalian bisa dapatkan dari mall. Oh, bisa beli pakai itu. Kalian bisa dapatkan di mall ya. Nah, ini plans. Jadi segala hempseed ini yang gue tahu ini cuma bisa dua tempat ya, yaitu di mall ini kalian beli 500 atau enggak kalian beli sama NPC yang ada di dalam goa di map Sun Castle. Itu sehari satu bisa ditukar pakai poinnya Sun Castle. Kalian daily aja dapat terus poinnya itu. Malah pasti kelebihan terus, enggak pernah kekurangan kalau kalian masuk ke mapnya itu terus. Terus cast air roll drill ini kalian bisa dapatin di mall dan di Val Forest ya. Kalian beli sama NPC yang di dekat Amo, biasanya ada dia yang kayak si tukang mancing fans dia. Kalian beli aja, tukar juga sama poin Val Forest. Alloy drill bit ini kalian bisa dapatkan juga di sini, apa ya, di mall. Terus kalian bisa nyari di Sun Castle mapnya, di Mount Snow yang gue baru dapat dua itu ya mapnya, Sun Castle sama Mount Snow. Ada di Sun Castle, ada di video gue sebelumnya di tengah-tengah puing yang ada tentaranya gue dapat. Nah, kalau di Mount Snow itu biasanya kalian ngasih ke, oh enggak, buka kotak juga. Nah, sedangkan diamond drill bit ini dapatin Galena. Ini kalian bisa beli di sini dengan harga 1000 atau enggak cari di Mount Snow. Mount Snow pun kalian bisa buka kotak yang ada di map-map saljunya, dan kalian juga bisa bantu pilot yang lagi terluka. Itu kalian bisa dapat ini sama pupuknya. Pupuk yang hijau kadang-kadang dikasih. Untuk berry seed sendiri ini kalian bisa mendapatkannya dari mulung berry ya di map-map. Tapi persentase paling besar itu yang sering dapat itu yang jobnya getter, itu sering dapat seed-seednya. Ini juga bisa didapat dari seednya getter, hempicker, jobnya hempicker. Nah, terus ginkgo seedling ini kalian bisa dapat dari tree oil ya, nukar stronghold di map Snow Highland sama Mon 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 sorry Mod Swim. Nah, di dua itu stronghold kalian tukar aja poinnya stronghold sama ini. Kalau Oak ini dapetin Little Branch, ini tukar sama poin strongholdnya Sun Castle. Sapling ini kalian bisa dapat, oh ya sorry guys gue lupa tadi, Ginkgo ini juga bisa kalian nebang di Snow Hackland sama Mount Snow ya, Mount Snow lagi sih, Mount Swim. Tapi kecil anunya persentasinya, jadi memang job hempicker biasanya yang sering dapat sit-sit begini. Sapling pun sama, kalian bisa tukar di poin stronghold map Val Forest atau nebang, dan nebang pun kecil. Maksudnya kecil persentase yang gue bilang dari tadi itu, kalian bisa aja nebang 100 pohon baru kalian bisa dapatin satu. Itu sih tergantung persentasenya lagi di getter kalian sini. Karena kalau gue sendiri sih getter gue ini betul-betul jauh, gue masih 27 ya, sedangkan levelnya udah 52. Karena gue kemarin ngejarnya di sini aja sih, ini dapatin itemnya, item cangkul ini, cangkul sama palu, cangkul sama penebang nih ya, kapak sama cangkul, tau lah apa yang penting itu. Nah, jadi untuk sisanya kita langsung ke map ya. Jadi apa aja sih mapnya itu, kalian mungkin penasaran juga. Jadi kalau gue sih simple aja mapnya, biasanya gue ngerjain map tuh dari yang besar dulu baru ke bawah. Ini yang besar agak susah, tapi karena gue bawa shotgun, gue akan coba dari kecil ke besar. Jadi dari map Val Forest dulu pertama. Gue kasih tahu sekali lagi, gue biasanya main itu cuma ngincar yang
decal boardnya itu yang dapat ini gold bar, jadi yang cuma dapat neo dollar gue nggak terlalu heroin ya, kadang-kadang kalau susah ya gue nggak jalanin. Tapi kalau kayak di sini sama Sand Castle, karena gue udah selesai, udah ada autonya, jadi ini auto complete aja gue. Terus gue tinggal deh. Biasa gue kalau begini stronghold, cari stronghold yang di map sini, lihat di world. Nah, ini orang yang gue bilang ya, kalian bisa beli di sini ya. Nah, kebetulan gue juga bingung, ini kenapa nggak ada alloy, bukan alloy, sorry, iron ore ya. Yang drill iron ore biasanya ada soalnya. Ini jangan lupa kalian kalau nggak bisa reload, kalian ada reload gratis sehari 3 kali. Jadi kalau kalian ke map-map tuh punya semua Mon Snow 1 menit. Ada MC. Mana jauh lagi. Oke, kita nyampe. Nah, dan di sini salah satu NPC Helena. Oh, bangke. Helena. Wah, bawah ternyata. Di sini ada fast juga. Fast, sorry. Yang maksud gue si Branken. Banyak sekali misinya. Biasa ini disuruh buat anu sih. Jam. Kalau nggak jamur. Barbecue meat. Wow. Nanti disuruh barbecue meat. Tapi gue lebih mentingin yang ini sih. Salah. Mana dia? Ini. Tuh, zombinya kecil-kecil biasanya, guys. Kita bakar lah. Nggak mati ternyata. Oke, selesai satu. Kita langsung datangin Vincent aja. Kita selamatin dia. Oh, sudah diselamatin, guys. Kita tinggal nunggu santai. Dan ini kita dapat neo dollar ya. Cara cepat mendapatkan neo dollar. Oke, kita balik lagi ke sini karena kita harus naro. Nah, oke, kita mulai, guys. Jadi di sini gue kasih tahu ya. Di sini kita disuruh antar terus Devon orang terus sama ledakan goa ya. Goa tempat sarangnya zombie. Nah, oke, jadi ini dia Infected Lair Battle Stronghold-nya map Val Forest. Kita disuruh ngelindungin ya, ngelindungin orang ini. Di sini kita akan melawan dua Mystic Creator. Satu bos, satu Mystic Creator, sorry. Nah, kita harus ngelindungin jangan sampai darahnya habis. Karena kalau habis akan gagal. Oke, itu bos pertama, kalian bisa lihat bos pertamanya ya. Bos pertama ini agak tebal, jadi agak susah. Yang penting jangan sampai setengah aja, dan kalau setengah udah setengah perjalanan aja sudah setengah, nggak bakal cukup. Nih, kalian gua kasih reload gratis nih. Kalian kalau main Steam sama gue kasih reload gratis nih. Karena gue udah bisa buat dari formula, jadi gue nggak repot, nggak bakal pelit ammo. Oke, kita banting. Salah, bantai maksudnya. Karena ini 590, jadi damage-nya masih belum apa-apa ya. Beda kalau gue bawa KSG. Gue lagi ngumpulin buat beli KSG nih.
soalnya bisa lihat bos keduanya itu agak berat tuh bos keduanya itu. Wah, ini kalau sampai gagal nih. Gue tahan dulu ya. Kalau darahnya sudah segitu harus ditahan dulu. Kita harus ngabisin dulu zombie yang di bawah sini. Udah, kalau sudah baru kita bawa maju ya. Nah, kita setelah kita disuruh defend, anjir masih ngelawan dong. Nah, setelah kalian bawa masuk, kalian langsung keluar aja, nggak usah ditungguin. Tuh, udah muncul kan? Langsung keluar aja. Eh, dia sudah masang belum sih? Oh, sudah. Nah, ketika sudah penuh, siap-siap pencet di tengah ini ya. Tuh, ledakin langsung. Selesai misinya. Jadi begitu stronghold dari map Val Forest. Di terakhir tadi itu biasanya sering banyak pemula yang lupa mencet. Jadi lambat pencetnya. Ini bagi-bagi. Nih, reload dah tuh. Wih, banyak sekali anu keluar, MC keluar. Mungkin besok-besok kali gue buat konten tentang Mystic Creator ya, karena keluar terus ya Mystic Creatornya. Nah, di sini kalian nih seperti yang gue bilang nih sapling, kalian bisa tukar dengan poin stronghold yang kalian dapat. Jadi stronghold sendiri kalian bisa beda-beda ya bintangnya, dan tadi kita bintang 3 dapatnya itu 2500 stronghold map Val Forest. Paling tinggi bintang 5 3000 dapatnya, tapi gue belum bisa terbuka. Nah, di sini gue mungkin perlunya cuma tulang ini banyak. Tuik gampang didapat. Ini juga banyak karena gue tukar itu terus. Menukar ini sudah habis batasnya gara-gara tadi udah terkirim. Jadi mau gak mau kita ambil ini aja ya, karena sudah ada persentasi dapatnya. Gue ganjilin deh di 76. Dapatnya berapa ya? Wih, 8 dong bonusnya. Kebanyakan. Berarti kita cari 16, 15 lah. Tuh kan, pas kan, pas ya, masih ada sisa ya. Dan sisanya itu mungkin gue tukar di ini 15. Bonusnya berapa? 2, berarti 3. Terus ini 5, 16. Gak ada bonus. Nah, ini yang kemarin gue bilang ya, yang video sebelum ini gue bikin ya, ada dapat polimer. Ini dia, ternyata yang warna hijau guys, bukannya warna abu-abu. Oke, kita langsung aja pergi. Ini virus. Nah, aku mau pergi sih, tapi nggak, belum tahu caranya nih tentang anunya, eventnya. Yang pasti itu aja gue mau kasih tahu untuk kalian. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur hari ini. See you in next video. No quiero perder lo que queda. Y más y más.